Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Perjalanan Tur Virtual. Untuk kali ini kita akan keliling-keliling di sekitaran Pasar Kliwon ya. Nah, ini kita dari selatan ini arahnya teman-teman. Dan ini adalah Pasar Kliwon. Ini di area parkirnya. Ini parkirnya ada lantai 1 dan lantai 2 ya. Untuk yang motor di lantai 1, yang mobil-mobil mungkin di lantai 2. Ini pintu depannya dari sini teman-teman. Ini pintu depan, pintu masuk utama Kliwon, dan ini adalah jalan dari arah alun-alun ke arah Pati Surabaya ya. Ini. Oke. Ini suasana di pagi hari jam 9, ini masih banyak yang tutup loh. Baru mulai buka ya. Ini kita lewat di bagian timurnya, timur Pasar Kliwon itu. Bagian timur atau bagian belakang ya. Ini adalah pintu belakangnya. Ini ada galeri emas kupu, jual beli perhiasan emas nih. Ini ya. Ini ada es dawet di situ ya. Pasar Kliwon biasanya sebagai pusat ini ya teman-teman, pusat apa ini namanya ya, kulaan ya, pusat kulaan. Ini bagian belakang tempat pembuangan sampah ini ya, tempat sampahnya bagian belakang. Kliwon ini murah-murah teman-teman ya, mau mulai dari baju, perlengkapan rumah tangga, banyak-banyak di sini yang murah-murah. Memang sebagai tempat pulaan dari toko-toko yang kecil yang ada di desa-desa ini. Mulai ada gorden juga ada, ini gorden, pakaian anak. Jamu juga ada yang terkenal ya, jamu King Kong, Pasar Kliwon. Ini sangat terkenal teman-teman. Oke teman-teman, tadi ya kita sudah sampai di sini, kita sudah muter-muter tadi kita sudah lewat sini dan kita kembali ke sini lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada penurunan barang-barang.